Yang buat atas Indonesia, masya Allah, Jemaah, oh Jemaah, alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim, kembali lagi di Selamat Tunda buat Jemaah yang baru bergabung, jamaah kita ingetin lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah Aibmu, Aibku juga, ini masya Allah dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Re Utami di sebelah kiri saya, tepuk tangan dong buat Re Utami. Ini Masya Allah tadi di awal segmen guru-guru kita sudah menjelaskan bicara tentang aib. Apa sih aib sebenarnya? Aib adalah keku, kekurangan. Jadi setiap manusia itu punya kekurangan berarti setiap manusia punya a ah, punya aib. Ini Masya Allah tadi juga sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Oki berbicara tentang aib. Itu ada kategorinya. Kategorinya aib yang boleh dibicarakan ada yang tidak boleh dibicarakan. Nah macam-macamnya ya macam-macam tadi juga sudah dijelaskan oleh Jenis-jenis uh, aib dari Ustaz Syam ini Masya Allah luar biasa. Dan sekarang kita lanjutkan lagi nih bicara. Kadang-kadang kita suka kebongkar-bongkar nih aib orang tanpa sadar. Keceplosan. Ini Masya Allah. Eh gak sengaja keceplosan gitu ya. Ini Masya Allah. Ada gak sih akibatnya kalau kita nih buka aib seseorang. Akibatnya kira-kira apa ya? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustaz Yasiva. Tepuk tangan dong buat Ustaz Yasiva. Silahkan Ustaz Terima Masih mas Fadli. Mas, Balagul ula bi kamali kasyafat duja bi jamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alihi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Islam itu indah, sehat kabarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan maufirah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang aib sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Bagaimana kalau kita keceplosan ngomongin aib orang? Dosa enggak sih? Dosa enggak bu? Dosa. Terkadang istiqomah untuk tidak berbuat maksiat itu juga sulit. Makanya ada satu makhluk yang bisa kita contoh keistiqomahannya. Siapa itu? Iblis. Jadi iblis jangan dicontoh yang lain-lain, tapi satu boleh dicontoh ke Iblis selalu istiqomah dalam mengganggu manusia. Sampai-sampai ibu, -sampai, dia tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah diam bagaimanapun caranya. Setiap detik manusia harus berbuat maksiat. Ada salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada gurunya. Wahai Tuhan, aku ingin bertanya. Apakah iblis itu enggak pernah tidur? Enggak pernah istirahat sekali aja tidak menggoda manusia. Apa kata Imam Hasan Al Basri? Lau nama, lau Kalau iblis tidur, tentu kita punya waktu istirahat dikit aja dari maksiat. Tapi nyatanya kan susah ya bu. Selain hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan, iblis juga banyak perannya mendorong kita untuk melaksanakan keburukan. Jadi iblis ini dari berbagai arah bu. Kadang kita punya kebaikan hati kita riak jadi do dosa. Sesuatu yang mubah yang tadinya bernilai pahala karena kita lupa ingat Allah. Kita mengikuti hawa nafsu kita maka menjadi dosa juga hal yang mubah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, silaturahim itu dapat pahala enggak? Hal yang mubah enggak? Dibolehkan enggak? Boleh. Bolehkan silaturahim tok 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 main ke rumah saudara tetangga. Ngobrolnya maaf-maafannya 10 menit, 15 menit. 3 jam ngegibah. Maafin ya, mohon maaf lahir batin. Iya begini-gini gini, gini kuenya saya cicipin ya. Tau. Iya. Biasanya kan begitu orang-orang ya. Si Anu lanjutannya gitu ya. <Sanuh> Jadi memang begitu. Setelahnya menggibah. Ngaji dengerin ustadz satu jam. Abis itu jualan pakaian. Sambil gibahin orang. Pulang-pulang ke rumah jam 2 siang. Kata suamiku ngaji lama banget. Iya tadi ustadznya ceramah lama bener. Padahal bukan ustadznya. Tapi dirinya yang lama menggibahkan orang lain. min <Sanuh> Kalau ada teman yang datang kepada kita, dia ngegibahin langsung kita istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya tahu dosanya menggibah. Terkadang orang yang gibahin orang lain di hadapan kita, kita larut juga. Ada dua orang bertikai, gara-gara saling menggibah. Bukannya kita yang nyiramin biar adem, malah kita komporin biar panas. Eh, eh, si itu ngomongin ente tadi. Iya, emang si ente begitu orangnya katanya. Oh dia juga begitu, akhirnya A dan B saling marah-marahan yang C manas-manasin. Jadi kerjaannya itu nyampur aja urusan orang Kayak toge. Tahu toge bu? Ibu? Bu? Kenal toge? Tiap hari lihat di dapur. Toge ini kemana aja nyampur. Keredok ada toge. Gado-gado? Rebus-rebusan? Tumis-tumisan? Jadi toge ini nyampur masuk kemana aja, sama kayak manusia, dia sifatnya bisa kayak toge. Ada orang ngomongin orang ini ikut, yang ini ngomongin orang ikut. Jadi oh kemana Allah. aja nyampur jadi akibat orang ah. yang sering membicarakan aib orang lain dihapus amalnya. Al dan Allah buka juga aibnya nanti di akhirat. nauzubillah. Jadi kalau misalnya ada ketemu orang yang suka ngomongin orang lain, panggil aja, eh ibu toge gitu ya. <laughs> Jangan gitu juga. Biar, biar dia juga tahu, suka nyampur aja ya bu Iyi. ya. Ilahir, jadi banyak. Jadi ngademinnya ah. satu, kita banyak istighfar, minta istifa. ampun sama Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sifat penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Yeah. Maah, ah. gimana kabarnya Ibu Toge sehat? Ibu tak Toge, boleh. Eh. itu kan menghina. Bukan kan itu suka nyampur. Jadi kan ingat nanti nih, oh, kalau misalnya saya mau nyampur ngomongin orang nanti, bilangnya Ibu Toge gitu jadinya oh, ya Ibu iya. ya. Ini masya Allah. Coba kita kasih kesempatan nih sekarang nih, bintang tamu kita, Rey ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Ada, ada dua pertanyaan. Yang ada pertama, dua pertanyaan. Iya, yang eh. pertama boleh nggak sih kita menceritakan kekurangan atau aib kita atau dosa masa lalu kita kepada pasangan? Oke. Okay. Tapi kan bingung kalau kita cerita, boleh jadi nanti, uh -uh. oh ya, boleh jadi nanti uh -uh. Uh, berantem, benci gitu malah nanti jadi malah pisah lagi gitu oh, kan? Oh gitu. Ya. Maksudnya Kayaknya... sih PM baik ya pengen ya, saling terbuka dari pasangan gitu. kita tahu dari orang lain, mendingan kita ngomong sendiri sama pasangan. Ya. Jadi tentang bicara masalah aib masa ya. lalu, ini kira-kira boleh atau enggak mm -hmm. gitu ya? Ustaz Oki mau aja. izin dijawab, silakan. Ya uh, banyak pertanyaan kalau nanti sudah menikah apa perlu saya menceritakan Ayub di masa lalu. Ada pasangan suka kepo, kamu tuh pacaran sama siapa aja sih, ah, ngapain oh, aja iya. sih gitu. Biasanya cewek gitu <laughs> ya kan. <Bisa> di... <laughs> Pertanyaannya apa manfaatnya, ah. manfaatnya apa? Adapun kalau misalnya pun kita tahu itu akan menyayat nyayat hati kita betul ibu sekalian. Jadi masa lalu biarkanlah berlalu. Yang paling penting adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Hmm. Kalau seseorang itu sudah berubah menjadi yang lebih baik, sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa taala, maka kita fokus kepada masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Kita pun di masa lalu punya banyak kesalahan. Jadi di dalam Islam tidak dianjurkan untuk uh, menjaga aib diri sendiri, menjaga rahasia dosa diri sendiri, tidak perlu dicerita-ceritakan. Dulu aku menikah. Nah uzubilaminuzalik aku pernah begini sama pacarku. Jangan, jangan. Dengan pernah diucapkan pun pasangannya tidak boleh mencari-cari aib orang lain. nggak perlu kepo-kepo urusan masa lalu, nggak perlu. Kita fokus kepada kehidupan kita, kita fokus untuk membangun kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau diceritakan sedikit konflik nanti terbayang-bayang di masa lalu. Konfliknya cuman yang A, Keungkit-ungkit lagi yang kemarin-kemarin, yang sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Pokoknya setelah jadi, menikah, langsung saja. kita ngomong salaman, kita mulai dari nol. Ah, ah, <laughs> <betul>. <laughs> jadi, nggak usah, nggak usah ngebahas masa lalu ya, kan? Nggak usah. Kita pokoknya sekarang bicara masa depan. Semua aja. yang ingin menikah gitu. adalah bagian dari ibadah yang ingin memperbaiki diri. Jadi, kita ya. menghargai proses orang Ingin jadi orang yang lebih baik. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah ya. dikorek-korek lagi. Gitu ya, Ria? Jelas ya, ya. jadi Keep silent aja. aja ya. Keep silent aja, sama-sama tahu lah gitu ya, kan? Dia juga pasti punya kekurangan juga dong. Nanti masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat juga. Juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Ini nih kita lanjut lagi nih. Katanya nih kalau kita bisa menjaga aib-aib orang. Katanya kita akan menempuh lima jalan. Ini maksudnya jalan seperti apa sih? Yuk kita minta penjelasannya kembali dari guru kita. Ustadz Maulana. Mau waktunya tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Alhamdulillahirobbilalamin ya Betapa beruntungnya orang yang tidak mau membuka aib orang. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Tepuk tangan dulu dong, dan barang siapa yang jamaah yang menjaga aib orang, maka akan menempuh lima jalan. Jalan yang pertama adalah ketenangan, tenang hidupnya. Tenang nggak? Ya. Tenang nggak? Ya. Tenang. Orang yang tidak ada, tidak mau, artinya tidak mau uh, ceritakan, tidak mau tahu keaib orang lain. Saya ter terima kasih kepada Umi Nora almarhumah. Saya waktu pas nikah, saya langsung berkata jangan pernah ceritakan apa yang terjadi masa lalu dan saya tidak akan mau tahu. Sekalipun kau mau ceritakan, saya tidak akan. Kita menata masa depan. Spion itu cuma kecil, tapi kaca yang lebar yang di depan. Kalau anda lihat spion, tak nah aku. Betul betul betul? Jamaah, dapat menempuh jalan yang berikutnya. Apa itu kedamaian? Damai hidupnya, tidak punya musuh. Orang yang GU, apa itu GU? Gila urusan. Ada dulu itu. Teknologi lah apa tuh sabun colek apa namanya tuh hmm, itu ada hmm. <laughs> yang disebut Carlota masih ingat Carlota bu Carlota bu Carlota yang denger dengar gini Maria Mercedes lagi ngobrol sama suaminya jamaah. Ha? Ustadz, Ustad cerita gitu yang anak-anak muda nggak tahu yang mana ya katanya gitu. Kan ada sekarang hilangnya dulu oh, baru baru, iya, ini iya, ya, iya. mana sih? Apalagi jauh dari keresahan, rasa orang yang naik derajatnya dia yang terprosok, orang yang bagus di kehidupannya hidupannya dia yang GU, tetangganya beli kipas angin dia yang terputar. Tetangganya makan donat, dia yang kemanisan. Tetangganya makan cabai, dia yang kepedesan. Tetangganya, kan itu anaknya dibonceng terus sama orang, ganti-ganti, jelas lah tukang ojek. Banyak pacarnya, anak saya nggak ada yang gangguin. Jelas anakmu jelek. Gak usah jauh, gak usah. Jemaah. Udah, 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 udah. Kesan bagi orang yang yang apa, yang dalam hal ini tidak mau membuka aib orang, ibu hilanglah yeah. kedengkian, enaknya huh. ibu yeah. mau masuk surga, mau. jaga ini, mau masuk surga, mau, mau surga dunia, mau. jaga ini. Oke Dan yang berikutnya Tidak akan ada dendam Jauh dari dendam Bagi orang yang Tidak membuka air orang Makanya naik angkot itu paling enak Karena diam di angkot Gak ngobrol sama orang Karena gak kenal kiri kanan Paling <laughs> <Merah>, kan? <mulous> enak itu tapi kalau kita numpang di mobil orang, nggak enak kalau kita tidur. Udah numpang, tidur lagi nih orang gitu. Betul tidak, Bu? Ibu, yeah. tadi di bus ke sini enak nggak? Enak. Enak karena bawa temen karena makanan Karena bawa temen. Ah. Ikut makan sama temennya. Iya. Mm -mm. Tapi yang diambil makanannya sakit hati dalam hati. Ini orang gak tahu diri ya. Udah ya. gak bawa makanan minta terus lagi. <laughs> <laughs> itu kayaknya eh. saya deh. <laughs> Ustaz makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita cicil nih, ada pertanyaan banyak yang masuk dari jam yang ada di rumah. Kita minta Ustaz Syam, Ustaz Zawki boleh maju ke depan. Kita coba sedikit-sedikit menjawab nih. Yang pertama langsung aja ya, eh Ustaz sifa mohon izin. Ustaz Syifah dan Ustaz Zawki ya, Ustaz Sam juga, bener, oke. Okay. Yuk, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari ataprelngrh. Assalamualaikum Ustaz Ustazah. Saya setiap keluar rumah pakai jilbab karena saya tahu itu kewajiban. Tapi sikap saya masih suka melawan sama orang tua. Saya tipe orang yang jutek. Jadi kalau saya sekali marah ke orang tua saya, saya itu bisa bikin mereka nangis. Saya merasa bersalah gitu Ustaz. Tapi di sisi lain juga saya jengkel nih Ustaz Ustazah katanya berjilbab tapi munafik kalau di rumah kelakuan jelek tapi di luar rumah sok kalem sok alim. gimana ya itu ya ustazah ustaz nah ini Masya Allah ustaz jamtoni uh, mau izin dijawab yang pertama alhamdulillahi Anda sudah menutup aurat Anda sudah melakukan satu kewajiban di antara banyak sekali kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu dengan menutup aurat yang kedua adalah dosa besar ketika kita membuat hati orang tua kita tersakiti apalagi sampai meneteskan air mata daripada kedua orang tua kita bukankah Allah katakan dalam Al-Qur'an fala takullahuma uff jangan pernah engkau berkata ah Kenapa? Karena orang tua ketika tersinggung maka jauhlah surga daripada kita. Tidak akan pernah mencium bau surga orang seorang anak yang mendurhakai orang tuanya atau menyakiti hati orang tuanya. Kalau kita mampu untuk berbuat baik di luar, kalau kita mampu menjadi orang baik di luar, kenapa kita tidak mampu untuk menjadi orang yang solehah juga di dalam rumah. Ah, jadi gak palsu ya, ya. gitu ya. Benar. Jadi jangan salahkan jilbabnya, itu kewajiban. Ya, ini, Masya betul. Allah luar biasa. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang kedua nih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Ustazah, saya mau tanya jika saya dicerai menceraikan dalam keadaan hamil, apakah boleh? Uh, tapi kata cerai itu tidak melalui suami sendiri, uh, mengutus saudaranya ke rumah saya untuk menyuruh saya menikah lagi dengan pria lain. Saya bingung Ustaz Ustazah mohon penjelasannya. Terima kasih. Ustazah Siva mohon izin ya, dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fikih ini ini konteksnya fikih ya. Bu ya Bolehkah orang sedang hamil dicerai? Ah, pernah e, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah mengadu bahwa anaknya menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah, "Kembalilah, jangan diceraikan dalam keadaan haid." Jadi, eh, maksud dari hadis ini ditafsirkan oleh para ulama fikih bahwa sesungguhnya boleh menceraikan istri itu hanya dalam dua keadaan, dalam keadaan suci dan dalam keadaan hamil. Jadi, boleh kalau lagi hamil diceraikan, boleh. Yang tidak boleh dalam keadaan haid. Takutnya setelah haid dia hamil, gitu. Jadi boleh nggak hamil diceraikan? Boleh akan tetapi ya kasihan banget masa lagi hamil diceraikan gitu ya. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadu'na Jadi idahnya orang hamil, kalau dia diceraikan masa idahnya itu bukan arba'ata ashhur salah satu kuruk, melainkan sampai dia melahirkan, baru dia boleh menikah dengan pria lain. Nah kira-kira kata cerai itu diwakilkan oleh keluarganya dalam fikih juga ada yang namanya wakalah mewakilkan hmm. boleh diwakilkan kata cerai kepada keluarganya akan tetapi tidak pantas hmm. dan kalau cuman talak satu itu masih bisa kembali lagi yeah. kalau sudah talaknya E, talak tiga, maka tidak boleh kembali lagi kepada suaminya iya. dan berhak menikah kepada orang Coba laki -laki. lah telepon suaminya, masa gak gentle si nikah aja berani datang ya kan, gimana? Masa cerai, maksudnya tinggalin gitu aja ya Bu ya? Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Selfie Seli, uh, Seli7941. Sally. Assalamualaikum Ustadz ustazah apakah saya boleh berbohong atau menyelinap untuk bertemu dengan ibu saya yang sudah bercerai dengan ayah saya? Karena jika saya izin, saya tidak akan diperbolehkan. Kira-kira dosa atau enggak ya Ustadz ustazah Mohon jawabannya. Karena bimbang antara takut dosa ini Masya Allah pengen ketemu ibunya Ustaz Oki tapi nggak boleh takutnya. Kalau dipahami dari sisi ayah, kan kita berusaha untuk memahami sisi dari setiap orang, ya. Bukan cuma dari kacamata kita atau dari kacamata satu orang. Kalau kita pahami dari kacamata ayah, mungkin ayah merasa kecewa dengan ibu, sesuatu yang tidak kita ketahui, atau mungkin ada sesuatu alasan yang membuat ayah merasa sangat sakit hatinya, misalnya, sehingga tidak mengizinkan anaknya untuk berjumpa dengan ibunya, walaupun sepatutnya sang ayah, walaupun sudah bercerai dengan sang ibu, tetap tidak boleh memutus silaturahim antara anak dengan ibu. Dalam agama Islam silaturahim yang berhubungan dengan darah, apalagi sangat harus dijaga. Jadi, oleh karena itu, sepetutnya ayahnya tidak boleh sebenarnya memutuskan hubungan ibu dengan anak. Pun dari sisi anak, sebetulnya, apakah boleh menyelinap berbohong dengan ayah? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman sekalian, kita jaga hati juga, ayah yang telah mengasuh kita yang selama ini kita bersama dengannya. Ingat, hati-hati bahwa uh, langkah yang paling tepat untuk berkomunikasi kepada ayah adalah berkomunikasi dari hati ke hati. Jadi tanya kepada ayah kenapa ayah saya rindu kepada iya. kepada ibu saya. Dan ada dalam surah Luqman ayat 14 ada kalimat masya Allah ada Siapapun orang tua yang berpisah ingat bahwa hubungan anak dengan ibu apalagi ibu yang mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah tidak boleh dipisahkan berbakti kepada ibu lebih utama tiga kali dengan ya, ayah. pokoknya intinya ingat aja ya yang namanya istri ada bekas istri suami ada bekas suami eh, namanya ah. anak, enggak ada Yang namanya anak nggak ada namanya bekas anak. Jadi masya Allah luar biasa tolong dihargai buat semuanya ya buat orang tua yang sudah bercerai kasih kesempatan anak untuk berbakti untuk dua-duanya ini masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua alhamdulillah dan buat jamaah yang ada di rumah yang mau mau ngasih pertanyaan lagi boleh nanti insya Allah akan kita jawab lagi ya insya Allah nanti buat jamaah yang di rumah juga kita akan mendengarkan ada murota al Quran yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam nih ya? benar Ustaz Syam ya? insya Allah surah al hujurat ayat 12 Allah. masya Allah dan juga nanti akan ada tausiah lanjutan dari guru-guru kita jadi yang di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah oh!